Ini pasti dengan Mbak Lady ya. Perkenalkan, saya wakil event organizer yang akan mengurus pernikahan Mbak Lady dan Pak Lemos. Oh, iya. Dari I.O. Iya, betul. Kenapa kacau gini sih? Gimana aku bisa nyari foto aku yang ada di komputernya Om Lemos ya? Aku harus cari akal buat ngusir orang I.O. ini dari sini. Lady. Dewa, gue mati aku. Bukannya Om Lemos tadi bilang Dewa lagi pergi ya? Kok dia ada di rumah? Aduh, aku gak mau Dewa sampai tahu kalau aku lagi ngurusin persiapan pernikahan sama papahnya. Kenalin, ini teman aku dari Singapura. Ya kebetulan dia lagi main ke Jakarta, makanya daripada bosan di rumah, aku ajak aja dari sini. Lu gak bisa bohong sama gue. Dia ini bukan temen lu dari Singapura kan? Oh, maaf. Sebenarnya saya ini wakil I.O. yang akan mengurus pernikahan Mbak Lady dan Pak Lemos. Pernikahan? Dewa, ini gak seperti yang kamu pikirin. Mas, sorry ya. Lebih baik Mas pergi dulu. Saya mau sebentar sama Lady. Kalau begitu, saya permisi pulang. Untuk schedule selanjutnya, Mbak Lady bisa hubungi saya. Mari. Dewa, kamu jangan salah paham dulu. Enggak, gue gak salah paham kok. Nih, lu lihat foto-fotonya, ya? Nih. Lihat. Apa maksudnya? Itu kan foto-foto yang mau aku cari. Aduh gawat, kenapa malah Dewa yang nemuin foto-foto itu? Ternyata lu pacar bokap gue. Lu tega bohongin gue. Lu selama ini deketin gue, seolah-olah lu punya masalah banyak. Dan gue anggap lu sebagai sahabat gue. Ternyata lu pacar bokap gue. Dewa dengerin dulu. Aku sama Om Lemos tuh cuma main-main. Apalagi waktu itu, aku belum kenal sama kamu. Kalau sekarang aku sadar, aku cintanya sama kamu, Wak. Lu ngomong apa sih? Lu sadar gak? Apa yang belum barusan? Cewek yang memainkan cinta itu, cewek yang gak baik. Dan sekarang gue minta sama lo, lo keluar dari sini. Dan gue minta tolong, jauhin kehidupan gue sama bokap gue. Dan kamu harus percaya sama aku. Aku beneran cinta sama kamu. Simpen kata-kata itu buat orang lain. Gue udah gak percaya sama lo, Lady. Lo pergi. Pergi! Enggak. Aku gak mau. Pergi. Enggak. Pergi! Enggak, Dewa. Sekarang. Enggak mau. Keluar! Dewa, aku enggak, lo keluar. Lo keluar, keluar! Enggak, aku gak mau. Keluar! Enggak. Dewa! Kamu tuh apa-apaan sih? Oke, saya tadi keluar segala ngapain? Pak, aku udah tahu hubungan papa sama Lady. Kamu udah tahu? Aku udah tahu semuanya. Aku mohon sama papa. Papa jangan nikah sama Lady. Lady ini perempuan gak baik untuk papa. Aku juga gak mau nikah sama Om Lemos. Gak bisa, Dewa. Papa harus nikah sama Lady. Lady tanggung jawab papa. Ya, aku gak mau. Aku gak sudi nikah sama Om Lemos. Kamu harus tetap nikah sama Om. Karena hubungan kita terlalu jauh. Papa? Sama Lady? Saya kecewa sama kalian berdua.
Dewa, tunggu. Lepas. Dewa, tunggu. Lady, Lady. Gak lepasin aku, Om. Lady, Lady dengerin ya. Biar gimana pun juga, kamu tetap nikah sama Om. Kamu gak bisa ngempet lain gitu aja. Undang-undang kesebar. Tapi aku gak mau nikah sama Om Lemos. Aku nyesel. Kenapa aku baru sadar sekarang ya? Kalau aku tuh sukanya sama Dewa, bukan sama Om Lemos.